Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Ini aku mau ngasih tahu kebiasaan para cece Hong Kong di saat hari Sabtu. Kebetulan hari ini di luar lagi hujan deras, jadi aku nggak bisa pergi ke Fresh Supermarket, cukup di supermarket di bawah apartemen aja. Jadi aku belanja di supermarket bawah apartemen yang frozenan aja karena nggak bisa keluar di luar lagi hujan deras. Ini ada dumpling, ada prawn, ada fish, abalone. Ya, ini bukan abalone, ini scallop ini. Ini juga fish, ini baru abalone. Abalone. Terus chicken soup, mushroom, mie utung. Ini juga mushroom. Ini ada beef. Beefnya 2 pack. Terus vegetable. Terus ini ada fish ball. Ini beef ball. Ini prawn. Fry fish ball. Terus ada tofu. Dan masih ada lagi dalam kulkas. Jadi menu untuk dinner malam ini adalah tapino atau hot pot. Ini semua bahannya sudah aku cuci bersih, lalu di plating, di plate ataupun bowl, nanti taruh di meja makan depan. Dan tinggal mereka masak sendiri. Jadi rata-rata para cece Hong Kong kalau pas hari Sabtu tuh seperti ini, seperti lembur, masaknya banyak gitu sampai tengah malam terkadang kalau ada tamu. Ya begitulah. Untuk makanan penutupnya aku di sini cukup cuci buah aja. Ini ada grapes, dragon fruit, ada peach, dan masih ada yang lain lagi. Ini apa ini? Cherry. Dan ini untuk aku sendiri. Aku nggak gabung sama mereka di depan karena di depan ada poknya. Ini semua bahan-bahannya aku rebus dulu pakai air biasa. Setelah itu air rebusannya aku buang. Terus diganti pakai chicken soup. Terus nggak lupa juga ditambah sama sedikit chili biar ada sensasi pedasnya karena di luar lagi hujan. Nggak lupa juga dimasukin sayurannya seperti mushroom. Karena ini sudah larut tengah malam, jadi aku masaknya sedikit saja. Selamat makan dan selamat istirahat semuanya. Jadi begitulah para cece Hong Kong kalau hari Sabtu seperti lembur, kan besoknya libur. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye bye.